Siap. Ya, lo kembali lagi bersama saya pengepul mobil. Hari ini di belakang kita udah ada S15 yang kita remake atau kita restorasi. Betul gak, Regan? Betul. Ini mobil kesukaan kamu gak sih? Yoi. Tapi ada duit gak kamu belinya? Belum ada. Belum ada duitnya ya? Ya, di belakang kita udah ada S15 spek R. Apa itu spek R? Coba kau jelasin, Regan. Spek R itu huruf R-nya, ada R-nya di speknya. Gak berubah-berubah, otak lo masih gak ada terus. Kurasa ketukar sama otak kambing kau nih. Kalau dari interior, kita biasa bahas dari mesin kan. Kita nih bahas interiornya dulu deh. Nah, kenapa mobil ini trondol? Karena lagi kita apain? Pasang audio. Kita pasang audio, kita pasang BBS pengepul mobil. Kita pasang head unit dari Clarion. Memang pada zamannya dia ya, zaman 2001-2002, memang Clarion ini paling the best yang udah ada built-in GPS-nya, kita pasang di sini. Terus kalau untuk speakernya kita pakai dari Hertz Itali, kita pakai Twitter Midbus, kita custom di sini, posisinya OEM, nanti kita lihat hasilnya. Terus ada peredam juga sedikit. Nah, bedanya itu kalau spek R itu transmisinya 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mundurnya tarik, jadi namanya G-Truck. Ya, jadi kebanyakan orang punya S15 biasa di upgrade ke spek R. Kalau ini nggak usah upgrade karena bawaan lahirnya udah spek R. Nah, untuk interior mobil ini benar-benar rapi semua, nanti Regan shootin kayak baru semua. Nah, jadi sebelumnya speedometer saya itu ngaco ya. Mobil dia, mobil kencang pun kilometernya tetap di 20. Rupanya spool dalamnya ini bermasalah. Solusinya gimana? Beli baru. Itu kalau manusia yang duitnya banyak, karena kita manusia uangnya pas-pasan. Terus kebetulan di Indonesia banyak orang DIY ya. Mengerti juga, kita mengerjakan spoolnya kita ganti baru. Nah, di bagian ini LCD-nya itu ada LCD burn. Jadi retak-retak kalau kita ngomong. Kayak hati kau retak-retak ditinggalin sama mantan kau itu. Kayak kejemur, kita langsung ganti baru. Pengerjaannya kemarin diambil pagi, hari ini siang udah selesai. Kerjanya di? Ngerjainnya di Jeki. Gak ada lagi otakku, di SPD lah, ini sini SPD. Langsung kau follow mereka, kau tanya. Nah, terus bang, restorasi speedometer di sana bisa apa aja? Biasanya kalau mobil JDM seperti saya, mobil-mobil tua ya, spoolnya udah dibenerin, LCD burn udah dibenerin. Yang di belakang sini, kayak lampu-lampunya ini. Nah, yang kayak lampu-lampu beginian. Nah, mereka bisa ganti baru semua. Jadi udah all package, nanti mereka rapiin semua, tergantung aja bayaran kau berapa. Bisa diganti warna. Nah, terus abang tanya, bang, mahal nggak di SPD? Mereka starting dari mahasiswa Jogja. Otomatis harganya gimana? Terjangkau. Iya, kalau mereka mahal kau cuma bilang aja, udah lupa kau zaman dulu susah. Gitu aja kau tanya. Oke, ya, nggak usah tanya terlalu banyak, langsung kau follow langsung SPD. Kita lihat pengerjaannya, satu hari beres. Siap. Nah, terus pengerjaannya di bagian depan kita pasang audio. Nah, kalau untuk di belakangnya ini kan karena masih kotor kan, nanti kita bersihkan, terus kita buatin decknya. Decknya tapi kita pakai dari MDF yang tipis banget, seperti bawaan aslinya, kita bisa tutup begini. Jadi pokoknya dilihat tuh belakangnya rapi lah, OEM. Itu BBS pengepul mobil bisa ngerjain. Bagian interior sekarang, jadi orang tanya, bang, interior BBS bisa nggak? Ya wis, kau tanya lagi, udah bisa lah. Kami udah kerjain restore. Nah, terus kaca film. Jadi di BBS pengepul mobil juga udah bisa pasang kaca film, kau lihat nih. Jadi jatuhnya kacanya seperti Chromex, nggak ada sambungannya. Ya, jadi kalau kau mau pasang kaca film, langsung cari kita aja, udah bisa kita kerjain juga di BBS pengepul mobil. Jadi mobil ini mesin semua udah beres. Kita nggak akan rilis engine-nya terlalu banyak. S15 nggak mau kita bahas terlalu banyak, karena nanti ada satu video khusus buat dia. Nah, terus kalian pasti bertanya-tanya. Kamu bertanya-tanya, kenapa velg pakai begini? Betul nggak? Oke, velgnya nanti kita akan ganti di garasinya saya. Jarang-jarang nih saya unjuk-unjuk garasi saya. Jadi di garasi kita nanti kita ada kasih pilihan. Pada saat dia tuh ngetrennya tahun 2004-2003 itu ngetren velg namanya Tan Asia. Yang ringan banget. Terus kita akan cobain Advan RG. Advan 2 kita akan cobain. Ada Feel Side kita akan cobain juga. Ada Works nanti kita cobain.
fitment mana yang bagus sama looks-nya mana yang paling bagus. Nah, teman-teman pasti bertanya lagi, Bang, body kit-nya kenapa nggak diganti? Kenapa nggak pakai Vertex? Kenapa nggak pakai Liberty Walk seperti punya Mas Dipo segala macam? Kalau saya, karena ini lahirnya spek R. Saya biarin tetap spek R. Udah cakep. Kecuali kamu beli mobil ini mau kamu apain ya, terserah. Kan gitu. Oke? Okay? Ya. Nah, terus kita lihat ada pekerjaan apa lagi di bebas sweep pengepul mobil? Ayo. Nah, di belakang kita udah ada Subaru yang ini kalau kata anak selatan, paguyupan atap panjang. Ya? Wagon. Jadi mobil ini kita bangun total, bagian audionya. Habis dari sini nanti kita ada pekerjaan body juga. Lihat tuh, velgnya keluar dari body kan? Nanti kita akan radius, akan kita buat white natural. Ya, di bagian belakangnya kita pakai 4 power kelas A dari Audi Synthesis. Ini 4 channel, 4 channel, 2 channel, 2 channel. Kenapa pakai segitu banyak? Di belakangnya kita pakai speaker rear center two-way. Rear center two-way by Utopia M dari vokal Prancis. Ini kalau untuk power kita pakai dari Itali. DSP-nya kita pakai Audi Sound juga. Virtuoso dari Itali. Kalau untuk speaker pengeras dentuman bassnya itu kita pakai dari vokal Utopia M. Nih, bedanya sama workshop yang lain. Kita semua pakai bracket ya. Nggak goyang sama sekali. Jadi kalau biasa teman-teman yang mungkin udah pakai box atau bangun audio 1 miliar, 2 miliar, di belakangnya ada bonus suara, cit, 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 cit. Nah, kau tanyakan aja kepada tuner kau. Nah, terus teman-teman pasti bertanya, Bang, kenapa sih baris keduanya nggak ditaruh tweeter, nggak ditaruh tweeter sama mid-bass di bagian sini? Kenapa harus taruh di bagian belakang? Kenapa? Karena menurut pengalaman dari Ko Afung, Mr. Afung, Manny Pacquiao, ya, speaker di bagian tengah ini nggak lebih bagus daripada rear center. Kalau rear center bisa menciptakan surround, suaranya bisa jadi lebih lebar, dan suara bisa di atas panggung semua. Nah, bisa aja kamu pemasangan di sini, tetapi suaranya pasti dikecilin banget, karena bakal mengganggu suara si driver. Jadi, kamu mau kerja pintar atau kerja bodoh jatuhnya? Jadi nanggung, mending lu pasang rear center. Oke? Okay? Nah, kalau untuk bagian depan ini, kita bikin pertama kali di Indonesia. Pertama kali di Indonesia, kamu lihat. Ini three-way, tapi kesannya seperti two-way. Udah kita bangun di mobilnya Ko Junus juga. Cuma yang membedakannya itu di bagian housing. Karena ini yang dipakai vokal Ultima, yang dimana itu adalah top line dari seekor vokal, sebuah vokal, anniversary 44 tahunnya, kita housingnya ini kita pakai aluminium yang benar-benar billet, yang utuh. Terus kita pakai treatment khusus, kita buka pengecatan, tapi kita mewarnai, buka pengecatan, sekali lagi saya bilang, sehingga warna housing dan warna tweeternya itu sama. Sama-sama seperti di chrome lah, kita bisa bilang ya, chrome hitam ya. Kita chrome hitam, jadinya seperti begini. Nah, terus posisi mid-range-nya di mana? Di ujung dashboard. Begitu mid-range udah di sana, otomatis dia bekerjanya nggak bakal terlalu maksimal. Mid-bass harus bekerja maksimal. Nah, kita kerjainnya akalnya gimana? Mid-bass-nya kita pakai di posisi pintu, tetapi pintunya kita potong. Mobil baru, Bang, berani potong. Iya, kalau kita bisa bikin lebih cakep dari OEM, kenapa enggak? Ya, kita potong, terus kita bikin box-nya. Ini box, loh. Asal kalian tahu, kita pakai dari Utopia M. Terus ini ada stripping-nya ini, stripping supaya kalau kita planin bisa, cuma kelihatannya nggak seperti pabrikan. Jadi ada guratan garisnya kita buat. Kita buat tegas tapi nggak monoton, nggak terlalu kaku kita bikinnya. Nah, terus masalah di Subaru lagi, head unit-nya nggak bisa diganti. Jadi kita tambahin head unit external, kita pakai dari Alpine Status. Ya udah, progresnya nggak terlalu panjang. Kalau lihat di bagian belakang kabel-kabelnya, Regan coba tolong shoot dulu. Ini masih on progress kabel-kabelnya. Ya, itu udah disesuaikan dengan kebutuhannya dia. Kapasitornya pakai 2 biji, 100 farad, total 200 farad. Sebelum dari kapasitor ada namanya VSS Harrison Lab. Jadi menaikin tegangan untuk stabil di 14 volt. Nah, terus pekerjaannya apalagi? Ini di belakang saya udah ada Innova. Ini salah satu petinggi dari, bukan salah satu petinggi sih. Ini petinggi dari NTT ya. Petinggi dari NTT, kota kita Kupang. Ini mobil yang dipercayakan dibangun di saya udah hampir setahun. Job list-nya juga banyak banget, kita buat satu video, cuma saya jelasin dulu aja yang kita kerjain di BBS ya. Jadi mobil ini yang kita kerjain tuh, ini subwoofer-nya akan kita delete. Nggak bakal pakai begini, nanti kita pakai BBS style. Interiornya kita full hitam semua. Nah, pertanyaannya, Bang, kalau gue udah pakai full hitam semua, biasanya interior gue gampang baret dan gampang lecet. Ya, dan dipegang tuh teksturnya kasar banget. Kalau di BBS sweep pengepul mobil, kamu boleh cek deh sama yang lain-lain. Sama sekali nggak ada baretnya. Dan halus seperti aslinya.
kita ada treatment khusus juga. Jadi orang bilang, oh gue udah hitam, udah black out. Nggak bisa. Lu mau cetak gampang lah. Kalau secara kamera, kalau gue pegang halus nggak halusnya kan nggak bisa beda ya. Kita lihat dari kisi AC aja. Nah, teman-teman yang udah pakai beginian, biasanya tuh kisi AC-nya, kalau digerakin tuh susah, lengket. Karena dicet langsung. Itu mereka cet. Kalau kita treatment khusus. Nih, kalau lihat nih. Oke? Bagian kisi AC terlalu gampang, bang. Dashboard, kasih lihat, Regan. Full black, coy. AC-nya, nih. Nggak ada lengket-lengketnya sama sekali. Nah, itu dari kita. Terus atapnya juga kita pakai full Alcantara. Bukan Alcantara asal-asalan, Alcantara beneran. Jadi kalau teman-teman, bang, nah ini. Kamu lihat nih, kita hitamin tanpa stikernya bisa hilang. Seperti bawaan pabrik. Jadi itu namanya restorasi. Interior kita bisa restor. Kalau dulunya kan saya interior restor buat bengkel saya sendiri ya. Buat mobil saya sendiri, sekarang saya terbuka buat umum. Teman-teman mau bangun interior, ayo anytime kamu ke saya. Kita bikin satu video lagi khusus buat mobil ini. Khusus buat teman-teman kita yang di Kupang, biar bisa ngeliat masterpiece ya pengepul mobil di Innova-nya punya Pak A. Kalian udah tahu lah, kalau teman-teman Kupang udah tahu mobil ini famous banget juga. Ini juga bukan salah satu petinggi, tapi memang petinggi di Kupang. Semua orang udah tahu. Who is he? Itu bahasa Inggris gua cekak-cekak ya. Kalau teman-teman bilang jok Recaro-nya, ya ini jok Recaro nanti akan kita copot, kita ganti sama punya Lexus. Ya, jadi kita buat proper banget style pengepul mobil lah kita bikin ya. Nah, terus di belakang kita ada Eka warna kuning, itu juga pengerjaan audio dan peremajaan interior. Jadi interiornya sebelumnya dia warna EK3 ya ini ya. EK3 tuh dalamnya tuh abu-abu semua, jadi jadiin full black seperti mobil ini. Ya, jadi kita nggak mau ngomong panjang lebar lagi, nanti tinggal kalian lihat hasilnya aja. Jadi kalau untuk S15, update-nya di video setelah ini. Ya, setelah ini kita bikin videonya, nanti kita udah mobil udah jalan normal, baru kita poles. Oke? Okay? Sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog. Welcome to BBS World. Dadah!